Pengenaan kalung jabatan guru besar. Rektor dan ketua senat dipersilakan naik ke atas panggung dan menempati posisi yang telah ditentukan. Profesor Dr. DRA Igusti Ayu Gede Sosiowati MA. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. DRA I Gusti Ayu Gede Sosyawati MA dengan judul orasi Prinsip Kerjasama dalam Kesantunan Berbahasa. yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas Udayana, Rektor Universitas Udayana beserta para Wakil Rektor, yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Udayana, dan para undangan uh, yang berkenan hadir yang juga saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Diawali dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas semua anugerah yang telah beliau limpahkan kepada kita semua, izinkan saya untuk menyampaikan orasi yang berjudul Prinsip Kerjasama dalam Kesantunan Berbahasa. Topik ini berada dalam ranah ilmu pragmatik yang merupakan subidang ilmu linguistik. Ilmu ini mempelajari mengapa seseorang berkomunikasi dengan bahasa yang dia gunakan dan dengan cara yang dia lakukan. Prinsip kerjasama yang dimaksud di sini adalah usaha para peserta tutur, jadi orang yang terlibat dalam suatu komunikasi bicara, untuk memahami apa yang disampaikan oleh mitra tuturnya, baik itu secara tersurat ataupun tersirat, sehingga tercapai suatu kondisi di mana peserta tutur dapat merasakan bahwa mitra tuturnya itu sudah melakukan sesuatu yang santun, sudah berbicara dengan cara yang santun. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan suatu komunikasi, tujuan komunikasi dapat tercapai apabila setiap peserta tutur merasa nyaman dan bersedia menyelesaikan komunikasi untuk menciptakan situasi komunikasi yang menyenangkan. Untuk itu, diperlukan kesantunan berbahasa. Untuk mencapai suatu tujuan komunikasi, diperlukan adanya kesantunan berbahasa. Jika dihubungkan dengan ilmu pragmatik, kesantunan adalah usaha untuk menghargai mitra tutur. Banyak teori yang membahas kesantunan berbahasa, dan salah satunya adalah yang akan saya gunakan untuk uh, dalam orasi ini adalah teori kesantunan yang dikemukakan oleh Grice, yang dikenal dengan nama prinsip kerjasama. Menurut Grice, Prinsip kerjasama adalah usaha untuk melakukan percakapan yang efektif dalam suatu situasi sosial, di mana setiap orang harus berusaha untuk saling memahami. Prinsip kerjasama ini didukung oleh empat maksim. Jadi, karena ini adalah teori pragmatik, maka aturan itu disebut dengan maksim. Yang pertama adalah maksim kualitas. Yaitu, maksim yang mewajibkan peserta tutur untuk tidak berbohong dan tidak mengatakan sesuatu tanpa bukti yang cukup. Informasi yang tidak berdasarkan fakta dan tidak didukung bukti yang kuat akan menghasilkan berita hoax yang berujung fitnah. Maksim yang kedua adalah maksim kuantitas. Maksim ini mewajibkan peserta tutur untuk berbicara seinformatif mungkin dan secukupnya. Yang ketiga adalah maksim pelaksanaan. Maksim ini mewajibkan peserta tutur untuk berbicara dengan singkat, jelas, dan teratur. Dan yang terakhir adalah maksim relevansi. Maksim ini mewajibkan peserta tutur untuk memberi respon yang tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Apabila dalam suatu komunikasi, seseorang terdengar melanggar maksim-maksim di atas mitra tuturnya harus mencari sebab mengapa orang tersebut melakukan pelanggaran. Apa sebenarnya yang ingin dia, yang ingin dia sampaikan melalui pelanggaran tersebut? Dalam berkomunikasi, hindari untuk dengan serta-merta mengatakan bahwa seseorang tidak santun. Ketidaksantunan yang terdengar mungkin mengandung makna implisit. Misalnya, pada saat kita bertanya, mau kemana? Kemudian dijawab dengan pendek, "Keluar!" Maka jawaban yang sangat pendek ini terkadang terdengar sangat ketus dan tidak ramah. Jawaban ini seharusnya tidak serta-merta menimbulkan ketersinggungan, yang bertanya harus mencari jawaban: mengapa jawaban seperti itu terucap dari seseorang yang biasanya ramah? Setelah dianalisis dengan menggunakan konteks yang dipahami. Jawabannya adalah, ternyata orang tersebut melalui jawaban yang pendek dan terdengar ketus tadi ingin menunjukkan bahwa dia pada saat itu tidak ingin diganggu karena sedang terburu-buru. Jawaban pendek itu sudah menyiratkan apa yang tidak terucap. Di Indonesia, yang rakyatnya dikenal ramah, basa-basi merupakan hal yang harus dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat. Padahal basa basi akan menyebabkan waktu percakapan menjadi lebih panjang. Berpanjang-panjang ini seringkali dikatakan melanggar maksim kuantitas, tetapi sebetulnya juga tidak. Akan tetapi di budaya lain, budaya barat misalnya, singkat dan jelas merupakan keharusan. Justru bahasa yang berpanjang-panjang, penuh basa basi, dianggap mengganggu karena mereka tidak biasa dengan hal tersebut. Hadirin sekalian, aplikasi keempat maksim itu memang perlu dipertimbangkan, mengingat banyaknya ragam budaya, terlebih lagi beragamnya nilai yang dianut oleh masing-masing individu yang berada di budaya yang sama. Dalam komunikasi, niat untuk menyatakan kesantunan seringkali terasa seperti tidak santun, karena disampaikan dengan cara yang agak membingungkan. Kebingungan ini disebabkan karena apa yang dimaksud tidak dikatakan secara eksplisit sehingga mitra tutur harus berusaha menerka makna yang tersirat. Berikut adalah beberapa cara menunjukkan kesantunan yang seringkali terasa melanggar maksim-maksim. Meskipun sebenarnya hal yang disampaikan yang terlihat terdengar seperti melanggar maksim tidak merupakan suatu pelanggaran kesantunan. Cara yang pertama adalah menggunakan kalimat yang tidak langsung, di mana bentuk dan fungsi tidak sama. Misalnya bentuk tanya digunakan bukan untuk bertanya, tetapi untuk memerintah dengan cara halus. Dalam, di dalam rumah tangga biasanya seorang ibu bertanya, ini sampah kok masih di sini ya? Itu bukan bertanya karena memang sampah tidak bisa berjalan. Tetapi itu adalah sebetulnya perintah buang sampah ini. Seperti itu. Sekarang tergantung kepekaan orang yang menerima mendengar kalimat itu. Kalau dia tidak peka dengan dengan mudahnya mungkin orang yang ditanya itu akan menjawab, iyalah masih di situ orang sampah tidak bisa jalan kok seperti itu. Jadi harus dimaknai, di, dicari tahu apa maksud sebenarnya dari kalimat bertanya itu. Kalimatnya bertanya, tetapi bukan untuk bertanya. Yang kedua adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada mitra tutur untuk memilih. Hindari menunjukkan pemaksaan secara eksplisit, menawarkan makanan. Misalnya, eh, bapak atau ibu berkenan untuk makan yang mana, memilih daripada kalau kita mengatakan ini pak, ini bu, makan yang ini saja. Itu terdengar agak kurang santun karena memaksa. Yang berikutnya adalah cara menunjukkan kesantunan dengan menggunakan implikatur. Cara ini akan membuat orang yang berbicara tidak dengan serta merta mengatakan apa yang menurut perkiraannya akan membuat peserta atau mitra tuturnya itu tersinggung. Yang sering kali terjadi, yang sering kali saya dengar adalah e, bagaimana aku kelihatan cantik ke hari ini, kemudian mitra tuturnya menjawab kamu terlihat lebih cantik dengan baju kemarin dari pak baju kemarin kata-kata yang mengatakan bahwa baju yang sekarang membuat kamu terlihat jelek itu tidak terucap tetapi secara implisit sudah ada di kalimat yang dia ucapkan jadi terimplikasi di situ implied meaning di sana Kemudian cara keempat adalah menggunakan bahasa tubuh, misalnya tersenyum. Tentu senyumnya harus senyum manis bukan senyum sinis atau menganggukkan badan. Cara kelima adalah melalui pilihan kata. Misalnya kata bersantap tentu mempunyai kadar kesantunan yang lebih tinggi daripada kata makan. Volume suara juga dapat menggambarkan kesantunan. Suara keras atau bernada tinggi biasanya menunjukkan kemarahan. Akan tetapi di Indonesia, bahkan di Bali pun ada sekelompok masyarakat yang hobinya bersuara keras dengan nada tinggi, tetapi itu justru menunjukkan sikap yang uh, yang friendly yang yang uh, berteman, ramah dengan orang lain. Jadi itu akan disampaikan cara seperti itu akan disampaikan kepada orang yang sudah dia kenal baik Cara menunjukkan kesantunan yang terakhir adalah berbagi beban, dengan mitra tutur misalnya menggunakan kata "kita". Sebagai dosen juga, sebagai guru, kita seringkali mengatakan, "Hari ini kita mengadakan kuis. Apakah guru itu akan menjawab kuis?" Tidak, tetapi dia tahu bahwa kuis itu bukan hal yang menyenangkan bagi mahasiswanya, jadi dia membagi ketidaksenangan itu dengan menggunakan kata "kita" perawat pun di rumah sakit seringkali Mari Pak kita minum obat yang minum obat hanya pasien bukan bukan perawatnya itu tetapi dia menggunakan kata kita untuk melunakkan e, hal yang tidak menyenangkan hadirin sekalian semua cara yang disampaikan tadi belum tentu berterima di semua budaya karena masing-masing budaya memiliki nilai kesantunan sendiri. Bagaimana kesantunan ini diaplikasikan dengan cara berbeda di budaya yang berbeda, dipelajari dalam ilmu sosiopragmatik. Urian di atas menggambarkan bahwa berkomunikasi memerlukan kreativitas tinggi karena memahami mitra tutur bukan hal yang mudah. Dalam komunikasi, orang yang berbicara menyatakan sesuatu, dan orang yang mendengar wajib mengolah apa yang didengar berdasarkan prinsip bahwa tidak ada orang yang dengan sengaja melanggar kesantunan. Oleh karena itu, guna mencegah konflik yang disebabkan oleh kesalahan berbahasa, ada baiknya apabila setiap peserta tutur mengenali mitra tuturnya menjadi anggota suatu budaya atau suatu suku bangsa tidak bisa dijadikan alasan untuk bertutur dengan cara semaunya. Dalam suatu negara yang ber, yang memiliki berbagai ragam, ragam budaya, sejak dini generasi muda sebaiknya diberikan pembelajaran tentang etika berbicara yang berterima secara umum. Hadirin yang sekalian, Hadirin sekalian, demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam pengembangan kesantunan berbahasa. Untuk sebelum mengakhiri orasi ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya, Senat dan Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, para guru, dosen, promotor, kopromotor saya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta jajarannya, Koprodi Sastra Inggris beserta staf pengajar prodi dengan staf teman-teman staf pengajar prodi dan almarhum Aji, almarhum ibu, almarhum suami, anak, menantu, cucu, kakak, adik sekalian yang tetap mendukung saya dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata, om santi 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 om 还留着，一千点。谢谢谢谢